Getah Hub okey lagi ni siang. Ha. Boleh lagi lah. Alright. Masih fit lagi ah. So kita standardkan balik 81 dan 82. Sprocket sajalah dengan rantai, enjin tidak. Orang Limbang pun datang. Terima kasih Ama dan kawannya. So inilah sebenarnya keharmonian warga Borneo, ha, yang saya rasa saya tak jumpa lagi. So Ama daripada Limbang, okay, dia datang di sini Miri. So dia akan escort Sandakan Boys untuk balik ke Limpas Ali. Oh, tengok, cakap pun dah cakap orang Borneo. Limpas tu lintas. Sini panggil limpas. Lalu kan. So diorang akan cross border. So alang-alang Ama pun dia kata tak apalah, dia santai-santai ride hari ni. Dia memang steady. Ama dah nama anak-anak, ada sama nama anak saya, Amar Ashik. So okay, alhamdulillah dah selesai tukar rantai, tukar sprocket standard dekat motor 81. Kejap lagi saya patah balik hotel ambil 82 pula. Tapi sebelum tu kita orang nak pergi makan bersama Sandakan Bikers. Alright. Hari ni dia ada, hari tu dia tak ada. Wah, kok bisa pergi Indonesia? So okay, kita orang nak pergi makan dulu dekat RB Cafe. Makan tengah hari ni pun dah pukul 1. Lepas tu diorang melepas lah ke Sandakan. Tapi diorang singgah di KK. Orang Limbang akan escort dia, Ama. Okay Zee, terima kasih banyak eh. Saya nak minta maaf kalau kata salah silap sepanjang ride. Termarah, terjerit, terpotong tangkona. Jangan serik-serik ya. Tidak serik-serik. Jangan serik. Kalau dia akan tahu lagi. Bagi tahu lagi. Jangan lupa subscribe channel dia, Nicky Lauda 2422. Banyak video dalam tu lain corner. Betul lah. Minta maaf banyak. Salah silap pun minta maaf. Halalkan makan minum jika ada. Insya-Allah. Jangan serik-serik. Jemput kau datang ke Kemara Malaya nanti. Insya-Allah. Dan juga ride ke Thailand. Insya-Allah. Jangan segan-segan. Okey bah. Awak tak payah awak. Ini bapak ni tidak mau pulang ke Bolivia dah. Okey. Aku minta maaf kalau ada salah silap apa-apa. Harap tidak serik-serik lagi. Aku minta maaf eh. Enjoy ya. Enjoy bah. Jangan serik lagi ya. Enjoy Borneo. Mana bah, dia bukan enjoy itu bah. Ada. Udah menyesal. Bukan dia menyesal. Komen sikit pasal dia. Dia menyesal. Menyesal bang. Macam mana lagu dia? Sayang semuanya. Terlambat. Okay, bang. Aku minta maaf kalau salah silap apa ya. Nanti Roger kita pusing doang. Boleh, baik. Right, safe. Nanti sampai mana-mana bagi tahu lah. Aku jemput kau di border. Aku jemput kau di border. Kau tak boleh, aku jemput kau kat border. Engkau pun tak payah balik lah. Ini kena minta ampun, minta maaf, cium tangan ni. Awak banyak dosa dengan saya, cium. Okay, awak buat.
kata-kata itu lebih mengetukung aja. Itu lebih manis. Macam sedih pula dua-dua ni, Mak. Ya, ya. Aku tak rekod. Yang malam-malam kau hilang semua tadi di rumah, aku tak bagi tahu. Padahal tengah rekod ni. Yang tiap malam aku tak balik. Yang kau balik subuh selalu tu. Kita nangis tak apa. Jangan macam orang tu badan satu korek untut. Muka selama badan dah satu, apa tu korek untut. Aku di fitnah, Wak, terang-terang, Wak. Tak bersalah. Eh, bukan. Awak kena cakap macam orang di Sanlakan tu. Bukan saya yang ada orang dalam video tu. Eh, dah lah, korang gerak lah. Jauh lagi korang nak jalan ni. Okay. Yang ni apa dalam ni? Peanut butter eh? Dalam dia? Peanut? Peanut butter? So, dekat sini banyak lah. Kek lapis. Sekarang ni saya berada di Habibi. Ya, Habibi. Ya. Banyak. Shopping lah eh? Untuk siapa tu? Orang yang ditinggalkan. Apa dia? Untuk orang yang ditinggalkan sebentar. Okey, tadi 81, sekarang ni 82. Dah selamat basuh, dah selamat sampai di Ho Hong Motor. Masa untuk pulangkan balik. The race ke? So average mileage yang saya dah jalan 4513.1. Apa dia bang? Atas poket kita 15, jadi kiraan tak betul. Okay. Kalau motor J dan motor BJ 5100. Oh, okey. Motor aku pun tak sampai 5100. Aku siap patah balik lagi masa dekat Gunung Alaf. Ah, betul. Atas poket kita bang kita 15. Oh. So, kiraan roughly 5003. 5300. Ha. Untuk aku, engkau mungkin 5200. Ya, paling best. So okey. Itu seber sedikit penjelasan daripada Abang Bob. Kantoi sudah depan pakai 15. Ni buat so, lagu ni. Ha? Ni kasi bikin ni ST ke apa? Mana? Mana bikin? Saya mau buat lah. Mau letak dekat baby moon saya. Ha? Banyak laju lah kalau pakai ini. Itu Anas punya. Oh. Mana lah baby moon. Anas penyelamat saya malam-malam. Saya punya spring single stand tertanggal. So pinjam Anas punya tali. Kena dekat jalan apa? Jalan coastal. Selepas daripada roundabout similar jauh sama laju macam tu lah. So okay, tak ada apa. Macam biasa benda yang sama juga. Spoket dengan rantai daripada RK dekat motor 2182 ni akan Aboy cabut, bawa balik, pasang balik yang standard. Lain nanti Aboy tengok-tengok lah apa ada apa-apa masalah ke apa ke. So far apa yang saya boleh cakap untuk dry clutch perjalanan saya di Borneo, sangat bagus, sangat baik. Tambah pula dengan enjin dah modified, sangat selesa saya bawa naik bukit. Gear 4, gear 5 selamba. Okay, cuma yang saya tak puas hati, saya kalah dengan 81. 81 tak jet road, 82 jet road, tapi 82 kena tinggal. Ada rahsia tersembunyi dekat 81. Masuk bang. Masuk. Dah lombak sih. So, carrier yang sama, bracket yang sama, 82 dan 81. Terima kasih dekat Aboy. Tayar pun sama, dah petak, tayar baru. 692 daripada Team Sun. Okay boy, boleh boy. Bos besar tak ada bengkok. Bos besar tak ada bengkok. Modified datang Ho Hong. Terbukti lompatan demi lompatan. Tak bengkok-bengkok. Memang cuba nak patahkan tapi tak berjaya. Pasal Aboy kata kalau patah tak payah bayar. Kalau Abang Bob memang nak bagi patah, kalau saya tak nak bagi patah. Nanti pisang. Dia nak bagi tongkat je patah dia. Tu. Aduh. Kali patah. Aduh. Motor ni kenapa ada kat sini lagi?
Tukar sober. Apa dia buat? Tukar sober. Oh, tukar sober. So ni motor Joey, alhamdulillah walaupun pelbagai halangan daripada day first sampai hari terakhir, tapi berjaya juga menamatkan kembara Borneo. So semua ada dekat sini, kita orang baru lepas hantar motor. Pak Tenteng ada, Coach J ada, masing-masing baru lepas hantar motor. So hari-hari terakhir di Miri. Esok kami akan berangkat pulang ke Kuala Lumpur. So any words for Borneorian? Ucapkan banyak terima kasih. Cakap pun dah tak betul, boring ah. Saya tak reti lah bagi okay, ucapan okay, ni. Okay. Biasa je. Okay, so nak ucapkan terima kasih kepada semua warga Borneo. Itu je lah, terima kasih. Pasti lah dia cakap. Bapak ni dari Pontianak. Let's solo. Okay, Pak Tenteng. Apa ya? Any words? Terima kasih warga Borneo. Anda semua terbaik. Nanti saya datang lagi. Dia diam. Bapak. Dia diam.